Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andos Paulus Watir Pau MSI resmi melepas kontingen Jampore Nasional ke-11 tahun 2022 Gerakan Pramuka Papua Barat Kuartir Daerah. Apel pelepasan dengan mengusung tema Kita Wujudkan Pramuka yang Ceria, Berdedikasi dan Berprestasi bertempat di Pelabuhan Laut Sorong, Sabtu 6 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Watir Pau mengungkapkan Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan yang dipercayakan pemerintah. Oleh sebab itu, diharapkan mampu meningkatkan ilmu keterampilan, ilmu pengetahuan, ketangkasan, disiplin, kuat fisik, dan mental. Ditambahkan Penjabat Gubernur Watir Pau, ke depan para peserta dapat menjadi generasi muda tangguh yang kelak menjadi penerus dalam mengemban cita-cita dan perjuangan bangsa, serta setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda Indonesia yang dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan karakter kaum muda Indonesia. Gerakan Pramuka diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, juga ilmu pengetahuan, ketangkasan, disiplin, juga kuat fisik dan mental, sehingga menjadi generasi muda yang tangguh dan menjadi harapan bangsa yang kelak menjadi penerus dan pengembang cita-cita perjuangan bangsa yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Muhammad Lakotani SH/MSI dalam laporannya menyampaikan Jambore Nasional bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, serta rasa kebanggaan yang berbineka sebagai manusia yang beriman dan berjiwa Pancasila. Disampaikannya, peserta yang tergabung dalam kontingen Kuarda Gerakan Pramuka Papua Barat berjumlah 208 orang peserta dan 26 orang pembina pendamping yang berasal dari 13 kuartir cabang seprovinsi Papua Barat. Kontingen yang akan mengikuti kegiatan dijadwalkan mulai 14 hingga 21 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 adalah sarana pendidikan dan pertemuan besar bagi pramuka penjara yang bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, serta meningkatkan rasa kebanggaan yang berbineka bagi manusia yang berintak dan berintek dan berjiwa Pancasila. Jambore Nasional 11 tahun 2022 dilaksanakan pada 14 sampai dengan 21 Agustus 2022. Tepat pelaksanaan dilaksanakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buberta, Cibubur, Jakarta Timur. Dari Kota Sorong, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan.